Hai teman-teman, balik lagi dengan Nian di sini. Sekarang kita akan melanjutkan Case Hunter Chapter 27 Day Surprise. Di chapter sebelumnya kita berhasil mengalahkan Joker yang berusaha menjebak kita, dan Joker ini menyebutkan kata V. V ini sepertinya nama orang, dan siapa sih sebenarnya si V? Masih banyak misteri dari huruf V ini, dan sepertinya akan diceritakan di chapter 27 Day Surprise ini. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen di channel aku dan video aku untuk support aku. Nah, gak lama-lama lagi, ayo kita mulai. Oh iya teman-teman, sebelum itu aku mau minta maaf karena ada beberapa level yang sudah aku selesaikan. Seperti biasa, rekordannya error. Tapi tenang aja, gameplaynya tetap bakal seru kok. Ayo kita lihat plot reviewnya. Profesor kami menghilang, detektif. Kalian harusnya berpikir sendiri. Dia pergi karena kalian sering bolos sekolah. Tapi aku sudah mencari profesor ke seluruh kota. Banyak monster yang bermunculan di kota dan mereka mencurigai profesor. Wah, banyak monster di kotanya nih ya. Aku bersumpah kepada kaos kaki ayahku kalau profesor bukan pelakunya gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Terus, oke deh, aku akan cari dia, cari si profesor nih. Ayo kita mulai di level pertama dengan judul Cyclop Alcohol. Ada monster, wah monsternya serem ya ini ya monsternya. Ayo kita cari cara untuk menyelesaikan levelnya di sini. Btw teman-teman, di sini kalian bisa mati ya, karena Cyclops bisa menyerang dengan bola hitamnya yang jatuh dari langit. Jadi kalian harus hindari itu, oke? Di level kedua, kita harus menyelamatkan werewolf yang hilang kendali, manusia serigala. Kita harus menemukan antidotnya. Wah teman-teman, jadi kalau kita sudah menemukan cara untuk membuat antidot, ini werewolfnya berubah wujud ya, dari manusia jadi werewolf, dan kita dipindahkan ke rumah sakit. Di sini kita harus cari serumnya, ada dua suntikan lagi yang harus kita cari untuk membuat antidot. Ayo kita pindah ke rumahnya si werewolf. Nah, karena kita udah menemukan semua suntikannya, kita letakkan suntikan-suntikan tersebut di atas meja dan kita campurkan. Seperti yang kalian lihat di dalam buku, untuk mendapatkan antidot, kita harus mengocok cairan yang berwarna hijau. Jadi kita campurkan dulu yang berwarna hijau, kita pisah-pisahkan terlebih dahulu. Kalau sesuai di petunjuk ya, kita harus mengocok 3 kali ke kanan dan 1 kali, 3 kali ke kiri dan 1 kali ke kanan. Oke, kita kocok ya. Dan jadi deh antidotnya berwarna biru, dan sekarang antidotnya akan kita kasih ke werewolf ya, dan tempatnya udah terbuka nih di park, di taman.
Ingat pasang perangkapnya dulu. Kalau kalian menambal kabelnya terlebih dahulu, maka werewolf akan membunuh kita. Dan kita kasih antidotnya dan selesai deh. Di sini kita harus melawan laba-laba raksasa untuk menyelamatkan binatang-binatang yang ada di hutan. Agak serem ya, aku benci dengan laba-laba. Di hutan ini ikutin peta yang baru kita dapat ya. Di sini ada wortel, jadi harus kita temukan terlebih dahulu si wortel ini. Ketemu laba-labanya teman-teman. Aduh, aku benci banget ngelihat laba-labanya. Jadi kita harus membuat warna merah-merah di badannya itu tuh hilang gitu. Biar kita bisa mengalahkannya. Aduh, aku benci banget. Penyakit yang aneh. Oke, di sini kita harus memilih jawaban yang tepat ya. Lighthouse Beast. Lighthouse itu apa ya? Mercusuar. Wah, sekarang kita melawan cumi-cumi raksasa, guys. Kok matanya merah sih? Serem sih. Di profesornya tergelantung di salah satu tentakelnya. Jadi kita harus mencoba masuk ke dalam mercusuar. Kita harus buka semua cup tentakelnya ya, biar jalannya ini kebuka nih. Agak sulit, tapi bisa kok. Gampang-gampang sulit ini. Oke, jalannya udah terbuka dan kita masuk ke ruangan merah di mana ada mata si cumi-cumi. Oh ya, ini ada untuk teka-teki di bawah ya, lantai paling bawah. Serem ya, ini tempatnya merah. Setelah itu kita ke peti paling bawah, kita ikuti pola yang tadi ada di matanya dan ketemu jam. Nah, aku belum menemukan hint untuk membuka password dari radar ya. Aku nggak tahu ini sebutannya apa. Intinya aku belum menemukan hint passwordnya. Thank you.
aku percepat dulu ya untuk mencari passwordnya. Aku nggak nemuin passwordnya guys, jadi untuk mengatur tembakan lasernya, aku bakal tebak-tebakan aja. Pasti ada caranya, dan iya berhasil ternyata. Dan kita berhasil menyelamatkan anak anjing si profesor. Yeay. Nah teman-teman, karena di chapter ini ada 10 level dan tiap levelnya cukup lama ya untuk memainkannya, maka akan aku jadikan 2 part. Untuk part 2-nya secepatnya akan aku upload biar kita juga sama-sama nggak penasaran. Dan see you di next video. Bye-bye.